misalnya Bapak Presiden sudah punya pejabat definitif, nah, berarti tugas saya sebagai PLT selesai. Saya belum tahu, ya saya kan di dalam kepres kan udah jelas sekali, saya menjadi PLT, pelaksana tugas ya, Menko Polhukam setelah Pak Profesor Mahfud menyatakan mengundurkan diri. Jadi di situ disebut saya menjadi PLT sampai dengan adanya pejabat definitif. Nah kalau misalnya Bapak Presiden sudah punya pejabat definitif, berarti tugas saya sebagai PLT selesai. Saya tetap melaksanakan tugas sebagai Mendagri. Saya kira itu ya. Jadi soal isu AHY jadi Menteri ATR itu kok udah ada kabar-kabar gak dari... Ini baru saya tahu juga nih. Saya tahu juga. Itu kan prerogatif Presiden. Jadi apapun yang diputuskan Presiden, kalau saya sebagai Mendagri, apapun juga pasti samina watona saya ikut aja. Namanya pembantu, kita membantu Presiden. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.